boleh sebut channelnya enggak, Om? Apa ini channel YouTube? Jepro Car Vlog, Om. Jen? Jepro Car Vlog. Jepro Car Vlog. Iya. Apa nge-vlogging apa? Jadi mobil-mobil gitu, car vlog, vlog mobil, kayak moto vlog tapi di mobil. Harus lebih dinamis. Iya. Ya, apa? Mau sekarang lagi vlogging apa sekarang? Iya, lagi iya, Gia. Yes, 2017. Ya. Ada kami di sini. Wah, mantap. Kami suka turbo ya, Om ya. Kami suka turbo. Halo, Om. Yo guys, balik lagi di Jepro Car Vlog. Akhirnya kita bikin video lagi. Ada si Kepe, ada si ini. Kita mau kemana, Pe? Kita mau ke ini, Jepro Jex Gekindo. Gekindo, ya kali ini kita bakal lagi on the way ke Ice BSD, yang itu acara Gias ya, 2017. Kita ke sana sebenarnya cuma pengen lihat gitar yang emas. Udah, terus pulang lagi. Enggak. Jadi kita di sana mau mencari apa yang baru. Apakah ada mobil-mobil yang unik yang baru gitu? Mencari, ya. Ya, Kevin kan selalu setiap ada IMS atau Gias gitu kan, mencari mobil yang cocok buat dia, ya kan? Iya. Eh, BTW itu JCW beneran ya, Go? Mana? Itu JCW beneran. Bukan tahu. Beneran orang keramnya John Cooper Walk. Ya. Tapi kok pintunya 4 tadi? Emang JCW ada 4? Enggak ngerti deh. Mau 4 pintunya? Tadi kayaknya 4 ya. Tapi ramnya JCW. Ya, balik lagi ke topik. Nah, jadi kita di sana mau cuci mata ya, ngeliat mobil-mobil yang bagus. Yang gue penasaran tuh sebenarnya cuma dua ya. GTR yang emas sama Civic Type R yang baru. Udah itu doang. Apa? HRR VRP yang baru itu apa? Apaan? Yang mana? Oh, Expander. Iya, yang Mitsubishi ya? Yang Honda, cok. Honda. Apa gitu yang oh, anjir, macet banget anjing udah dari sini. Gila. Parkirnya di sini, coy. Iya. Enggak sih, belum. Kita lanjut aja. Kaget aja. Wow, amazing. Amazing. Macet sekali ya, kawan-kawan. Di rumah ya. Rekam Pe pakai Sony, Pe. Kasih lihat semua orang di sini. Ini ngomong-ngomong baby on board nih gua nih. Pakai seat belt Takata ya. Baru mau masang seat belt di tengah nih. Pakai bus. Nah, tuh lihat tuh. Macetnya. Udah dari Cubic, padahal acaranya masih di ujung sana. Biasanya paling kalau lampu merah macetnya udah di depan situ doang tuh. Iya, udah. Situ doang tuh. Depan ini sampai belakang-belakang. Nah, ini biasanya macet kalau ada kayak ginian. Ada kayak ginian, iya. Kalau enggak ada kucing lagi pomok, coy. Oke, tuh seperti itulah. Semoga kita dapat parkir. Semoga di sana memuaskan. Hal-hal yang barunya tuh bikin mata kita jernih. Oke, langsung aja kita nanti kita langsung ke sana. Menuju ke sana cari parkir. Ya. Ada. Fuck you. Yes. Yo, akhirnya kita udah naik nih. Hah? Ke atas. Capek ya, ternyata ada trouble ya. Dikit tadi iya, ya. Trouble-nya banyak bukan dikit. Banyak. Tadi jadi enggak bisa pakai debit, jadi harus cash only, terus kita semua bertiga enggak ada yang bawa cash. Terus harus nyari ATM. Kita jauh-jauh cari ATM, adanya Mandiri kan. Tiba-tiba tahu-taunya di bawahnya ada anjing. Tahu di samping tiket booth ada, samping tiket box-nya ada CIMB. Entar. Ada. Sampai bilang cuma ada ATM di atas, gua sampai keluar loh. Oke, ini langsung aja kita mau masuk nih. Keramaiannya sudah ramai sekali. Apa yang kita mau lihat pertama dulu? Gua mau lihat GTR Mas. Oke, siap ya dah. Itu pasti. Lanjut. Itu harus. Kita udah nyampe di tempat GTR Mas. Jelas gak? Ini bisa lihat ini. Jadi tuh tadi harganya 4,8 billion rupiah. Billion berapa? Billion berapa itu? Berapa? Miliar. Miliar.
Ya. Guys, siapa yang setuju GTR dijadiin kayak gitu, guys? Enggak mungkin lu ya, setuju juga. Ya, jadi GTR-nya tuh tadi setir kiri bukan setir kanan. Ya. Tahu dia itu spek mana itu? UK kali. Versi. Tapi katanya dari Jepang. Bohong. Bohong warnya. 800 HP. Jadi dia udah di main-mainin lah gitu lah. Ya, anjir, lah ya. Main sih. Masih enggak dikasih gold, lihat. Gold plate-nya doang sih yang gigi. Iya. Yang tiba dikit juga itu tadi belakang. Mantep ya? Boleh. Lah. Boleh lah. Bagusan Datsun. Ya udah ntar kita mau masuk lihat mobil-mobil yang lain. Civic Type R ya, Pak ya. Oke, itu ntar calon. Oh, bisa di sini nih. Calon. Calon. Oke, okay. Calon dilihat begitu maksudnya. Jun, Jun, ini giginya yes. Oke, okay. Yo. Yang lain ya, di mana ya? Aduh, sayang sekali ada celaka baik. Baik. Kota ayam. Bantuin ya bro. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya? Wilson. Tonton ya. Iya. Yeah. Ya akhirnya kita ditemuin subscriber ya. Iya. Tengah tau gua. Fuck you. Gua kata enggak bakal ada yang nemuin gua di sini. Udah sekarang kita mau ke dalam enggak ke dalam ini? Iya. Nyasar gua terus. Kira kita masuk juga ke dalam. Nih. Ini banyak boot. Di sini ada banyak banget boot-boot. Isuzu, VW, Renault, Jeep, tapi Jeep-nya bukan dari showroom gua, tapi dari showroom lain. Ini gue sekarang lagi mencari Honda karena itu yang dari tadi dari kemarin gue penasaran tuh Type R itu doang. Nah tuh sekelilingnya. Nah, jadi ini gue lagi di booth Mitsubishi. Tuh ada mobil yang barunya tuh. Hari ini mandi tuh dua orang. Tapi boothnya rame banget. Jadi gue tadi mau kesana mau ngeliatin mobil Expander susah. Mau nih rame banget parah. Tuh anjir rame banget. Ya udah jadi gue mendingan kalau bootnya si Honda aja ngeliat si Type R. Yang paling gue tertarik kan Type R. Kenapa Civic nih? Apa? Type R nih. B aja anjing. Mahal kayak K5. Enggak worth it aja menurut gua ya. Menurut gua sih mobil ini terlalu mahal. Gua mau lihat dari tampak depannya dulu. Menurut gua Type R tuh interiornya lumayan bagus. Tapi ya bagus-bagus kayak mobil sekarang sih. Iya, bagus ya. Sama-sama kayak mobil enggak pasaran kayak, juga sih ya, sebenarnya. Ya. Tapi kalau buat Honda 1 miliar kayaknya enggak sih. Enggak sih gua sih. Terima kasih. Tapi kalau dikasih sih mau. Iya, maulah. Siapa yang enggak mau? Kalau suruh beli sih kayaknya kurang worth it. Enggak worth it. Soalnya Honda. Kalau NSX masih worth it. Wah, lah. Itu mah be. Tapi kalau Civic gitu aduh. NSX belum masuk. Iya, udah masuk. Iya, tapi enggak masuk enggak di ini. Enggak, di sini enggak. Mantap lah. Apa itu? Apa lagi? Anjing. Tadi kita udah muter di dalam-dalam sini. Yang berapa brand tadi banyak banget ya? Banyak. Rame banget. Terus ada Chandra Leo segala tadi. Iya. Jadi ada benar-benar nggak bisa gerak. Karena kita tinggal ke BMW. Iya. Ini capek banget. Sekarang. Iya, capek banget. Abis dari BMW mungkin kita balik ya. Nah, kita mau ngelihat BMW yang terakhir nih. Yang tadi gue mau mau ngambil footage buat Expander aja nggak bisa. Iya. Boh. Rambat. Sambuh parah kacau. Anjir. Kanan. BMW. Oh iya. Sekarang kita mau ke BMW, abis itu kita makan. Ini udah laparan nih. Udah sore, udah jam 6, kita udah 2 jam di sini. Enggak, 3 jam. 3 jam di sini. Gimana capek? Gimana yang kerja ya? Iya. Oke, kita tinggal ke BMW. Kita sekarang udah masuk di boothnya BMW. BMW sama Mini tuh sendiri. Nah, ini paling gede. Pak, yang paling gede tuh kayaknya ini ya, gue pengen. Bukan Honda, Pak. Iya, ini gede. Kan tapi BMW emang. Iya. Kedua nih. Ini eksekutif-eksekutifnya juga di sini. Nah, ini ada 330 M Performance. Dapat sedikit.
gue lagi dalam JCW yang 4 pintu ya. Kan kalau yang adek gue punya tuh yang 3 pintu. 2 pintu. Ya, ini yang 5 pintu, bukan 4 pintu kan sama bagasi. Jadi dia cuma ada jok belakang aja. Tapi ini lebih keren nih. Ini udah electric park brake, brake, electric parking brake. Tuh. Terus tapi kursi-kursi masih iya, manual. Kursi masih manual. Sama kayak ini. Tuh. Ini nih yang kurangnya. Coba elektrik, enak banget. Keren, ini kursinya keren, semi bucket. Bucket. Udah pasti nahan badan pasti kalau di track. Tapi enggak tahu sih go-kart feel-nya lebih berasaan yang mana ya? Kayaknya berasaan yang harusnya 3 pintu lah. Yang 3 pintu sih. Ini kan lebih tinggi. Ininya bodinya ya? Gede, lebih panjang dikit. Lebih panjang. Benar katanya Radit. Makin tahun mini makin gede, makin iya. Kecil. Bagasinya. Oh, bagasinya gede, cu. Ini mau mobil keluarga ini. Ini kayaknya gua masuk nih segini. Tolong anjing enggak. Nih, kan kalian di rumah kan yang itu. Ini yang gede. Warna putihnya. Itu lagi. Ini lebih tinggi ya? Ya iyalah. Ya ini udah di sini terus ketemu mobilnya sehari keluar. Keren. Sumpah enggak bohong. Airsus kan? Airsus. Berarti mereka lagi pada di sini semua. Iya, YouTuber-YouTuber di Toyota di tadi. Toyota semua dah. Soalnya tadi udah ada Chandrilio, Kemal, sama Eka ya. Eka Arab sih katanya kesini. Arab katanya kesini ya? Tapi belum tahu, enggak ada. Belum nanya, belum muncul. Motomobi. Ya Motomobi tadi kita ketemu. Bang Fitra sama Bang Ridwan enggak ketemu. Mungkin dia lagi enggak di sini kali. Ya guys, kita udah habis dari Gias. Di Gias tuh sumpek sekali. Kita udah 3 jam di situ. Tadi gue mau apa namanya? Ngeliat-ngeliatin mobil baru, tapi boot-boot yang mobil baru tuh sumpek banget. Parah, iya gak, Be? Iya. Tadi ada expander, expander aja tuh udah susah. Apa namanya? Kerumunin orang. Tahu. Ada games-games gitu. Iya. Terus yang dapat tadi cuma Civic Type R ya? Iya. Itu juga gak boleh buka kap mesin. Aduh, ribet deh kalau mobil kayak gitu. Boleh yes. Tadi orang tuanya boleh anjir. Soalnya ngeliat yang kayak anak muda begini anjing, gak boleh tadi. Iya. Kita kudu terkenal dulu mungkin, Pe. Iya. Kayak Autonet Max gitu baru bisa mungkin. Ya, semoga ntar kalau ada gini-gini lagi kita bisa ya. Bisa apa namanya diundang buat nge-review gitu. Karena hari pertama sebenarnya kan hari buat pers kan. Buat para yang review-review, tapi kita kagak ya. Enggak apa-apalah. Mungkin buat yang Gias ini suasananya kayak gitu dulu. Maaf kalau gua enggak fokus ngeliatin nge-shoot mobil-mobil yang baru-baru atau ngejelasin atau first impression, gua enggak fokus. Gua cuman keliling-keliling. Lihat hasil lihat ke kalian suasana sumpah ke Gias kayak gimana. Tadi juga sempat ketemu Om Otomobi dan dua subscriber. Makasih banget tadi udah nyempetin minta foto sama gue ya, padahal gue jelek ya. Ya, ntar tanggal 18 gue kesini lagi karena gue ada meet up sama komunitas gue. Ntar kalau misalnya sepi, gue bakal coba mungkin sama teman gue ntar ada tuh fotografer buat ngeliatin mobil-mobil yang baru ya. Kalau ini kan terlalu rame ya, jadi gue pusing nih. Mau ngeliat Civic Type R aja tadi ditungguin berapa orang, ngantri jadi ngeliatnya satu-satu. Aduh, untung kita banget. Cepet ya langsung. Untung kita cepet, langsung tanda tangan ya. Tulis nama ya, Pak? Iya. Oke, mungkin sekian aja vlog ke Gias ini. Kalau masih, apa namanya, berantakan ya maaf ya. Karena tadi gue udah capek banget, pegel banget kaki, sumpek banget. Mau nge-shootin mobil satu-satu aja susah. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga ntar yang tanggal 18 berikutnya, tanggal 18, bisa lebih efisien ya waktunya. Bisa lebih, apa namanya, bukan efisien, efektif. Efektif, ngeliatin mobilnya. Ngeliatin mobilnya. Jadi, kalau tadi kan gue banyakan cuma ngeliatin suasananya. Oke, okay, ya. Dadah. Ini, stop ya. Iya, bentar, jangan lupa. Jangan lupa juga follow Instagram kita ya. Iya. Ntar Instagram gua ada di sini. Kevin di sini. Iya. Dia di sini. Wanjay. Ya. Oke. Ya. Dadah, Tiu. Gak nyampe ada AC bego. AC-nya matiin aja.